Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini akan merekomendasikan Tribuners bagi Tribuners yang ingin menikmati berbagai varian menu mie di Bandar Lampung loh. Tanpa pikir panjang, langsung aja berkunjung ke warung makan mie dan kopi Ogan. Mie dan Kopi Ogan ini lokasinya ada di Jalan Putri Balau, Gang Abdul Hamid nomor 9, Perumahan Kedamaian Asri, Kota Bandar Lampung. Mie dan Kopi Ogan menyediakan aneka jenis mie seperti bakmi, pangsit, mie ayam, hingga mie goreng. Ada juga bakso sapi, pangsit goreng, pangsit rebus, dan lainnya. Sedangkan menu minumannya terdiri dari aneka seduhan kopi dan non-kopi. Rekomendasi di kopi dan mie Ogan ini antara lain bakmi ayam original, mie ayam karet, pangsit ayam rebus, lalu ada bakso sapi kuah. Sedangkan menu minumannya ada americano, kopi susu jadul, es kopi susu gula aren, dan es leci tea. Tentunya seluruh menu di sini 100% halal loh. Selain itu, bumbu beserta beberapa jenis menu seperti pangsit murni dibuat sendiri dan higienis. Mie Ogan termasuk kuliner mie dengan racikan bumbu alami Bangka. Bisa dilihat, mie ayam dan pangsit rebus tersebut terlihat polos tanpa ada campuran tambahan saus dan topping toge, daging ayam giling, beserta sawi rebus. Tetapi saat dicoba, tidak perlu diberikan saus kecap tambahan apapun, sudah terasa gurih. Apalagi saat ditambah dengan sambalnya, nambah gurih pokoknya. Mie Ogan ini diolah dengan bumbu gurih yang sangat meresap ke dalam adonan mie. Selain itu, seluruh jenis mie juga bertekstur lembut dan juga kenyal loh. Mie pangsit dan juga mie karet memiliki perbedaan pada jenis mie-nya. Mie karet berukuran lebih besar dan lebih kenyal teksturnya. Kemudian yang tidak kalah nikmat adalah mie goreng viralnya.
Selanjutnya ada nasi goreng nih yang punya tekstur tidak lengket dan aroma smoky yang sangat khas. Ditambah dengan gorengan telur yang lumer. Ini asli enak banget. Mie goreng viral ini punya aroma dan cita rasa bumbu yang lebih kuat, ditambah dengan topping pangsit goreng di atasnya. Kulit pangsitnya lembut, isian ayamnya memiliki bumbu yang terasa, ditambah dengan kuah yang segar.
setelah puas makan, lebih baik kita ngopi dulu. Minuman kopi di sini terasa sangat khas cita rasa dan juga aroma pahitnya. Bubuk kopi yang diseduh adalah kopi robusta hasil sangrai sendiri. Bubuk kopi tersebut juga dikemas dalam kemasan bermerek Panen Kopi. Selanjutnya, bila ingin yang seger-seger, coba saja leciti yang ada di sini. Pokoknya semua minuman dan juga makanan di sini terasa khas dan bikin kangen. Kokinya siapa lagi kalau bukan sang pencetus racikan kuliner mie ogan, yakni Hari. Sebelumnya, usaha mie dan kopi ogan ini sudah ditekuni Hari selama 10 tahun lamanya di Jakarta. Baru setelah masuk ke tahun 2019, pihaknya bermigrasi ke Lampung. Pertama kali, Hari hanya menjual kopi saja namanya Panen Kopi, lalu muncul menu mie yang lain. Sejak buka di Lampung, nama mie dan juga kopi ogan ini terbentuk. Ogan sendiri merupakan singkatan dari orang ganteng. Nama tersebut merupakan saran dan usul dari teman-temannya. Kopi dan mie ogan sejauh ini sudah memiliki cukup banyak pelanggan setia. Hampir seluruh pelanggannya nyaman makan di sini dan bahkan sampai akrab. Hal itu sesuai dengan tagline kopi dan mie ogan ini, yakni come as strangers, leave as friend, yang berarti datang seperti orang lain, pulang jadi seperti teman. Harga menu makanan dan juga minuman di sini mulai dari Rp8.000 sampai Rp37.000. Harga tersebut memang cukup terjangkau di kantong dengan kualitas yang tidak mengecewakan pastinya. Konsumen bisa menikmati sajiannya langsung di tempat. Terdapat fasilitas meja dan juga kursi yang cukup mampu menampung sampai sekira 30 orang. Tetapi bila tidak sempat berkunjung ke lokasi, bisa memesannya melalui GoFood hingga GrabFood. Kopi dan mie ogan ini buka setiap hari, mulai dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang saja, makanya jangan sampai kehabisan. Ikuti petunjuk berikut bila Tribuners ingin langsung menuju ke sana. Berdasarkan penelusuran kami, jarak dari pusat kota Bandar Lampung sekira 4 km. Bila Tribuners berasal dari Tugu Adipura, sebaiknya keluar bundaran menuju Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian, sejauh 1,2 km belok kiri ke Jalan Gajah Mada. Lurus saja sejauh 1,6 km, lalu belok sedikit ke kiri di bawah jembatan layang. Putar balik lanjut belok kiri ke Jalan Putri Balau. Ikuti jalan utama sejauh 800 meter lalu belok kiri ke Gang H. Hamid.
Lanjut, sejauh 140 meter belok kiri, sejauh 100 meter lalu kembali belok kiri. Maka akan segera sampai di lapak mie dan kopi Ogan. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Mie dan Kopi Ogan.